Assalamualaikum. Selamat pagi. Oke, jam sekarang pukul 10:55 atau pukul 11. Oke. Banyak lagi tak tempat ni? Okay, assalamualaikum. Selamat pagi. Siang jam pukul 11:56. 10:56. Menghampiri pukul 11. Hari tu ada buat video kat sini. Kawasan ni sunyi sepi, macam tak ada orang, macam kawasan hantu. Tapi sekarang dah macam dah kembali kepada asal lah. Tapi masih lagi tak ramai lah. Masih lagi tutup. Okay, masih lagi tutup, tak buka. Awak suara sebu sikit sebab awak pakai mask. Awak tetap pakai mask dan sarung tangan. Nampak ah, sarung tangan. Awak jalan dekat tempat yang hari tu juga. Okey. Nak bagi perbezaan hari ni 4 Mei. PKPD. Ini kedai Dobi. Kedai ni dah macam nak buka dah. Okey, so tuan kedai sedang, apa orang cakap, nak setting. Supaya orang tidak berkumpul. Ni hotel. Foto lah. Maintenance tak ada. Okey, kita tengok. Kita tengok kedai mamak hari tu macam mana. Tengok lah keadaan jalan. Orang dah mula ada lah. Kan? Orang dah mula ada. Mamak ni sedepak lagi. Okay. So, orang mula. Mula keluar daripada tempat ataupun rumah masing-masing lah. Jadi kebanyakan kat sini masih tutup. Walaupun hari ni hari Isnin dan dibenarkan untuk bekerja, tapi kebanyakan ni masih tutup. Untuk memilih untuk tidak bekerja. Sebab tu flavor untuk date pun masih online saja. Ini informasi buka. Nak cuba lalu kat tepi jalan sana. Perkenaan mula. Mula banyak. Tak ada masalah. Sekejap lagi awak akan pergi ke pasar raya depan sana tu. Awak akan pergi ke pasar raya depan tu. Kita tengok lah macam mana keadaan kat dalam sana. Kami tu nak beli barang sikit. Korang follow je. Kepada yang belum subscribe channel awak ni, subscribe. Subscribe kan percuma. Apa ada masalah? Boleh katakan hampir setiap minit ada genderaan lah. Tak sama macam keadaan yang masa minggu pertama kita dulu. Sebab pada tu relax je. Kita semua patutnya menjaga lah. Okay, menjaga diri sendiri, menjaga orang lain. Diberi kelonggaran bukan bermaksud tak perlu buat apa-apa. Diberi kelonggaran sepatutnya kita masih perlu memakai mask, okay, memakai sanitizer sebagai langkah pencegahan. Bengkel kereta itu tutup ya. Sekarang dah buka. Kita lihat
lihat jalan ke pasar raya sana. Okey. Jalan dah mula ada orang. Hari tu sunyi kan. Aha, korang boleh check balik video awak sebelum ni. Sunyi hari tu. So hari ni dah mula banyak kenderaan. Pematuhan baik, maksudnya rakyat tak keluar secara beramai-ramai. Mereka masih mengamalkan sikap berhati-hati. Itu yang kita nak. Okey. Okey, awak nak masuk ke dalam pasar raya tu. Kita tengok adakah pasar raya ini menyediakan ataupun mengambil langkah-langkah pencegahan seperti mengambil suhu dan sebagainya. Okay, kita lihat. Okey, jom. Takkan ni awak tak nampak lagi yang bawa anak kecil eh. Okay, awak nak masuk ke pasar raya. Ha, ni ada sekatan. Maksudnya ada. Ada yang untuk suhu. Okey. Tangan awak dah taruh sanitizer. Ni kawan kita. Kita tak perasan lah sebab semua orang pakai mask sekarang. Okey. Kita tengok ni. Ramai. Dia tahan dia punya ramai. Beratur. Okay, awak nak cuba naik ke atas lah. Aha, sebab awak nak beli untuk kucing. Makanan kucing dan sebagainya lah. Sebelum tu awak nak tengok kat DIY macam mana sediaan dia orang. Okey lah. Sampai di sini saja video awak. Awak nak masuk sebab ada lagu ni lah. Okey, bye. Assalamualaikum.